Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia olahraga. Berikut ini adalah hasil pertandingan Liga 1 Indonesia 2022 pekan ke-7 beserta klasemen, top skor, top asis, dan jadwal pertandingan selanjutnya. Inilah hasil pertandingan hari ini, Senin 29 Agustus 2022. Dewa United menang 2-1 atas PSIS Semarang. Pertandingan lainnya, Ranusantara menang 2-1 atas PS Barito Putra. Inilah daftar sementara klasemen hingga hari ini, Senin 29 Agustus 2022. Di peringkat teratas ada Barito Putra dengan perolehan 18 poin. Tiga tim degradasi, di peringkat ke-16 ada Ranusantara dengan perolehan 5 poin. Di peringkat ke-17 ada PS Barito Putra dengan perolehan 3 poin. Di peringkat ke-18 ada Persik Kediri dengan perolehan 1 poin. Inilah daftar sementara top skor hingga hari ini. Di peringkat teratas ada Matius Pato dengan 7 gol. Di peringkat kedua ada David Da Silva dan Lu Hinha masing-masing dengan 6 gol. Berikut ini adalah daftar sementara top assist hingga hari ini. Di peringkat teratas ada Ramiro Vergonzi dan Beto dengan perolehan 4 assist. Jadwal BRI Liga 1 Indonesia lainnya pada hari ini, Senin 29 Agustus 2022. PSM Makassar versus Persib Bandung, kick-off jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Inilah sepertandingan pekan ke-7 sebelumnya. Madura United menang 2-1 atas Tira Persikabo. PSS Sleman kalah 1-2 atas Persebaya. Bali United menang 4-0 atas Persik Kediri. Inilah hasil pertandingan pada hari Minggu 28 Agustus 2022. Bayangkara kalah 2-3 atas Persita Tangerang. Borneo FC menang 2-1 atas Persis Solo. Arema FC kalah 0-1 atas Persija. Sekian dulu update berita dari kami. Nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.